Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video kali ni Bro Fatin nak sembang berkaitan tentang 5 perbezaan di antara Team Up, Ultraman 3 Trigger dan juga Dyna Deka. Jom ke video. Perbezaan pertama adalah daripada segi watak siri. Tiga yang terdapat dalam Trigger yang jadi bukan Daigo yang terdapat dalam siri tiga, tapi adalah cahaya yang terdapat pada ketua Shizuma. Kira macam tiga ni seperti mana yang kita tahu, setiap manusia ataupun sesiapa sahaja boleh menjadi cahaya tiga. Tapi Dyna yang muncul dalam siri Deka itu adalah Asuka sendiri. Dengan Dyna yang menggunakan gaya ingin membaling baseball dan juga ada beberapa info yang lain, yang memang kita ditunjukkan itu adalah Asuka yang terdapat dalam siri Dyna sendiri. Cuma kita tak dimunculkan ataupun tak diperlihatkan dalam siri Deka. Perbezaan yang kedua adalah daripada segi cara berlawan. Kalau macam Tiga dan juga Trigger, kita nampak bila Tiga menggunakan kekuatan multi-type, power-type dan juga sky-type, Trigger akan ikut menggunakan kekuatan yang sama. Manakala Dyna dan juga Deka tidak menggunakan form yang sama. Dekat situ kita nampak Dyna hanya menggunakan Flash Type dan juga Strong Type. Deka pula menggunakan Flash Type dan juga Dynamic Type. Perbezaannya ketiga adalah daripada segi latar waktu. Masa Tiga dan juga Trigger berlawan, waktunya adalah pada malam hari. Manakala masa Dyna dan juga Deka berlawan, waktunya adalah pada siang hari. Perbezaan yang keempat adalah daripada segi jumlah raksasa ataupun monster. Masa Tiga dan juga Trigger berlawan, diorang hanya berlawan dengan satu monster ataupun satu villain iaitu Kyroloid. Manakala Dyna dan juga Deka, diorang berlawan dengan dua villain ataupun dua monster iaitu Terrapezer dan juga Spear Geomos. Dan perbezaan yang kelima adalah memberi nasihat ataupun bercakap. Kira macam masa Tiga dan juga Trigger, daripada awal sampai habis memang Tiga tak ada cakap langsung ataupun bagi nasihat kepada Trigger. Tapi bila Dyna dan juga Deka, walaupun diorang tak ada scene bercakap, tapi Dyna ada memberikan nasihat kepada Deka ataupun Asumi Kanata, yang mana dia takkan tahu apa yang terjadi pada masa hadapan. Itulah antara 5 perbezaan yang Bro Fatih boleh kongsikan dengan korang berkaitan tentang Team Up Ultraman 3 Trigger dan juga Dyna Deka. Jadi mana satu pilihan korang? Itu saja bagi Bro Fatih untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.